play. Set. Main badminton. Ya. Main pingpong. Main pingpong. Kacau. Mantap gambarnya. Ngapain nih? Sekarang kita foto-foto aja deh. Oke. Iya. Boleh, boleh. Setuju ya. Karena kalau gue kasih game lagi pasti ini pada bete. Tadi aja kesel. Kenapa foto? Itu lagunya katanya. Foto-foto kalau kita di Taman Safari, Pak. Ini kan lagi di studio main game deh. Gak apa-apa. Main game. Main game. Iya. Langsung nih. Siapapun yang di atas. Adanya uang ya. Oke, kalian harus menebak apa yang sedang dilakukan oleh Tiara. Kita main game sedang apa? Tiara di sini. Tiara akan memberikan sebuah gerakan. Menurut kalian apa yang sedang dilakukan oleh Tiara? Kita bagi tim dulu ya. Oke. Om pipa layung gambreng. Rocket Rockers, sudah bertiga. Enggak bisa apa gitu. Enggak mau dipecah mereka, Pak. Iya. Oh, kita pecah aja ya. Iya. Kita pecah ya. Iya. Kita pecah berarti Shakira kesini gue kasih yang cakep, gue kasih yang biasa. Mantap. Ini jadi gue cabut dua, gue tuker dua. Oke. Okay. Lo kesini berempat, lo sendiri. Kan rame Pak, kalau bagi dirata, kalau bagi dirata. Gue kasih anak band, gue kasih anak. Kasih juga, kasih juga. Kalian bertiga ya. Siap. Ya ampun. Oke siap. Ini game saya ngatelin, gak salah tahu aja ya. Tiara Andini akan melakukan sebuah gerakan. Biasanya ini gerakan-gerakan umum. Kalian gak tinggal tebak misalnya bulu tangkis atau tenis meja. Oke siap. Satu, dua, tiga. Stop. Mancing. Wasit. Apa yang sedang dilakukan oleh Tiara? Aku tahu, tukang parkir. Tukang parkir. Bukan. Ambil mangga. Lima, empat. Main lagi. Parkir, kaca. Ambil mangga kita lihat. Isi. Aku pakai lipstik, kita pakai lipstik. Pakai lipstik, ambil mangga. Main layangan, kita lihat diulang dari awal. Apa yang sedang dilakukan Tiara? Satu, dua, tiga. Benar adalah giring lagi nyanyi. Giring nyanyi tuh gak pernah. Kata siapa apa? Langsung dari sini langsung. Yeah. Ayo kita. Ayo gak tahu dia kan biasanya pakai stand mic tuh. Dia kan biasanya ambil dulu tuh. Nah taruh sini. Panggung, pas di panggung dia emang udah langsung gini. Tapi lu kan gak ngeliat pas dia di backstage menunjuk ke panggung. Main giring ini. Ya, gua kan sering ketemu di backstage, Bro. Oh. Manggil panggil teknisinya gitu ya, teknisinya. Ya, iya. Ayo, kasih ini dulu. Ya, kasihan. Iya, lanjut yuk. Oke. Salah semuanya. Kasih penyanyi-penyanyi bagus. Soal yang kedua. Ayo. Apa yang sedang dilakukan oleh Tiara 1 2 3? Stop. Ah. Apa yang sedang dilakukan oleh Tiara? Buka kunci sih? Gua tanya Ruri, menurut lo feeling lo ini jawaban pribadi? Tadi kan bukan jawaban grup ya, jawaban pribadi dulu. Ambil mangga. Pakai hand sanitizer. Hand sanitizer. Menurut lo? Pakai kacamata. Kacamata. Tadi udah petik mangga, sekarang mau tau bisa pakai tangan? Nyusun sendok. Kan satu kelompok, bisa satu jawaban aja? Bisa. Potong bawang. Nyusun sendok. Kita kan... Aku tahu kita sahabat, tau. Kalau kita mikirnya dia... Jurang mananya, Pak? Ada yang nanya nyusun sendok. Ini sahabat ini lagi. Aku tahu kita sahabat, tapi... Sahabat di sini ya, gak ada sahabat-sahabat ya. Ini pas banget cocok sama Andres ya, tukang nyontek ya, Shay. Angkat telepon. Motong bawang. Pakai hand sanitizer, motong bawang. Kita lihat. Tiara ini apa yang sedang dilakukan oleh Tiara? Rewind dulu ya. Rewind. Play. Wih, bulannya hampir masuk. Giri. Wah, ya Allah.
saya mau tipin minum. Eh, remote lu bedil. Ngapain lu gini-gini? TV-nya tuh masih ada plastiknya. Sejak kapan remote dikokang? Sebentar. Yuk pulang, yuk pulang, yuk pulang. Yang bikin gua ketawa apa? Di sini di kuping gua. Ya Allah, semoga yang ini semoga lucu. Nih, yang bikin soal aja nggak yakin. Ya Allah, semoga lucu. Oh, lucu ternyata Kang. Katanya waktu kita bikin ini debat dia ada yang bilang lucu, ada yang bilang enggak. Lucu bro, lucu bro, lucu, lucu. Lucu. Ini maaf nih, partner saya waktu segmen itu masih, yuk bisa yuk, sekarang udah, yuk pulang yuk. Yuk pulang yuk. Yuk emang gini kalau mau ngeluarin remote kan gini. Ada kotorannya dulu. Bersihin. Oh. Begini tadi, begini. Dia gini pak, dia gini. Nah emang remote kalau jempol kita gini, remote-nya gak bisa dipindah channelnya. Benar ya. Bisa kalau saya tahu. Guys, remote-nya taruh di sini. Ininya buat mencet. Oh, iya. Itu tahu. Itu tahu. Oh, gitu ya remote gini. Nah, iya, dipencet pakai Enggak ada yang salah. Soal berikutnya. Kita masih ini bisa mendapatkan sebuah sepeda lipat. Nah. I like nih. Bisa, yuk. Bisa. Yuk, yuk, yuk. Apa yuk, yang sedang dilakukan oleh Tiara? Satu, dua, tiga. Bodoh. Stop! Apa yang sedang dilakukan? Masa nggak tahu? Bang, ah, nih, bang, nih musisi harusnya tahu nih. Gua tahu nih. Musikis gua sama Aska udah kena. Lu gua tahu, gua tahu. Apa? Musikis mentalnya. Main suling. Main suling. Pakai roll on. Pakai roll on. Dia, oh, udah tadi main suling. Main suling. Ngelap barang. Ngelap barang, ngelap barang. Ngelap barang. Oke, kita lihat. Apa yang sedang dilakukan oleh Tiara? Rewind. Tek. Play. Set. Main badminton. Main pingpong. Main pingpong. Kacau. Jatuh, jatuh, hati-hati. Yuk. Kelar. Gak kuat, dia gak kuat. Kelar. Udah mulai kuat, bertahan terus tapi gak dianggap. Ini dia gak buat kalian kunang-kunang, Pak. Kunang-kunang. Mulai, kita kunang-kunang. Slow motion ya, slow motion. Play, slow motion. Kan ya, satu, set. Nah, pimpong. Nek, gini ya, maaf nih, mohon maaf. Gue nonton Susi Susanti nih ya, begini. Dari belum nikah sama pimpong. Susi Susanti gak main pimpong. Kok pimpong nih, Pak? Atlet pimpong Indonesia siapa? Tenis meja. Lo nggak tahu kan? Maaf, pingpong ya? Ini pingpong apa badminton sih? Pingpong, oh. Orang begini. Emang kalau badminton gimana? Oh. Kalau badminton kan begini. Oh, berarti nggak jago mainnya. Kalau jago gini, nggak jago berarti. Kan soalnya gue ngeliat di sininya ada meja. Oh, ini samping. Ini ada meja. Mana meja? Mana meja, Sum? Nih. Oh iya. Di sebelah sini. Hati-hati. Nah. Jangan diborong dong mejanya. Maaf nih, bro Ruri kayaknya udah setengah lagi. Udah pingsan nih dia nih. Soal terakhir, ini masih ada lagi. Hadiahnya apa? Nge-gym. Hadiahnya, hadiahnya apa? Hadiah sepeda lipat gak dapet ya? Gue kasih ini moge. Apa motor gede? Motor gede. Oke. Bener. Satu, apa yang sering lakukan oleh Tiara? Ready, ready, ready. Tiga, play. Stop. Alah. Mau mandi apa tuh. Apa yang sedang dilakukan apa ya? Jahit baju. Gua tau. Ucek baju. Ucek baju. Jahit baju. Jahit baju. Ucek baju dijemur. Ucek baju, ucek baju dijemur. Jemur baju. Apa? Jemur baju. Jemur baju. Jemur baju. Jemur baju. Kita lihat. Tiara. Gak usah begitu-begitu. Rewind. Stop. Play. Touring bareng-bareng. Pak, gini ya Pak, itu kan tanda bahwa orang untuk kapok. Ayo balik, balik, balik. Udah gak kuat, otak mau jarjak ini. Jaringan arterinya udah gak kuat, Pak. Gak nyambung, Pak.
Lu barusan pergi tuh marah, gue keren ngajak bareng. Enggak ngajak bareng. Anda permainan. Makanya gue ikut. Di mana-mana orang walk out ditanya, dipanggil, ini ngikut. Ngapain ngikut? Ini marah. Ini marah dong. Gue sendiri ngapain, mungkin gue bareng konvoy. Enggak. Gue kan mau ngajak konvoy. Tapi untung yang meraktekin Tiara ya. Coba Audi udah digebukin. Kita lihat tadi pertamanya kan, bener kan? Tuh. Begini-begini kan ya, orang, aku gak gini-gini, aku gini cuma sekali doang. Cus. Iya. Oh, gitu kan. Say yang di Korea itu kan? Yang nyanyi Gangnam Style kan? Iya. Dia gak pernah gini loh. Dia gak pernah gini loh. Gangnam Style. Dari mulai video klip langsung. Iya. Kan gini. Gak pernah. Iya, dia begini, Ti. Ada gininya. Iya, begini. Gak pernah. Ada gininya. Ada. Ih, Wahyu gak ngikutin nih. Ada. Lu gak lihat biasa. Nah, Opa Gangnam Style ini gini. Kayak ngulek. Kayak mau gemuk. Ini Pak. Gak ada. Gak ada, udah. Bu, udah, Bu. Ah, udah gak ada yang mau, udah gak ada yang dapat emas batangan. Padahal gampang banget. Sepeda lipat. Yaudah lah, pokoknya terima kasih buat hari ini. Seru banget hari ini. Tepuk tangan buat Rocket Rockers. Thank you, teman-teman. Thank you, Andres. Jangan lupa, kita mau tahu dong proyek ke depan Rocket Rockers ada apa? Oh iya. Proyek ke depan bakal ada kolaborasi lagi bareng sama musisi yang genrenya jauh dari Rocket Rockers. Oh. Wow. Dangdut. Ruri gimana? Ruri ke depan akan ada proyek apa? Yang pasti bakal ada lagu baru dari Republik dan Ruri. Wih, collab lagi, gabung lagi. Amazing. Bakal menarik banget pas. Dan kabarnya Cagur juga mau akur lagi. Ada. Oh iya. Kita Cagur akan gabung sama One Direction.